Teman-teman, ayo kita ke kantor polisi itu untuk meminta izin. Kita mencari Yuta dan Mio yang terjebak di gua hantu. Iya, teman-teman. Ayo kita minta izin ke kantor polisi itu, yuk. Nah, ayo, Tega. Nggak usah lama-lama, yuk. Ayo. Permisi, Pak Polisi. Kami ingin meminta izin untuk memasuki gua yang ada di dalam hutan sana, gunung. Silakan, jika kalian mau. Jika kalian ada apa-apa, kalian bisa hubungi kami. Kalian membawa nomor handphone? Ya, kami membawa. Kalau begitu, kalian silakan masuk dan berhati-hatilah. Karena di sana ada masih banyak binatang buas serta hantu-hantu yang berkeliaran. Baik, Pak Polisi. Kami akan hati-hati. Iya, Pak Polisi. Ayo, teman-teman. Ayo, cepat. Tega, kita jalan. Iya, kita jalan. Kakak, kita di mana, Kak? Iya, deh, iya. Kita ke sini, deh. Kak, kita kok jadi salah jalan sih, Kak? Iya, deh. Kakak juga nggak tahu. Aduh, gimana nih gara-gara ngejar layangan jadi kesini-sini. Iya, Kak. Aku takut, Kak. Iya, deh, Mio. Ayo. Ayo, teman-teman. Ini dia gua hantunya. Kita masuki. Ayo, teman-teman. Cepat. Tega-tega. Tunggu, nggak apa lu jalan lari. Buset dah. Bentang-bentang lu gandengan. Enak bener. Tega. Kak, takut, Kak. Ikut gelap sih, Kak. Ini udah sore ya, Kak. Iya, deh. Kakak juga takut. Mana, Kak? Kakak, aduh. Duh. Ayo, teman-teman. Cepat. Dan sampai Yuta Mio sampai ketakutan di dalam sana. Ini gua hantu sangat gelap sekali. Iya, ayo teman-teman. Tega, tunggulah aku. Kau main lari saja. Tentang kau masih muda. Aduh, serem juga ya. Tega, buset, serem benar. Lu yakin kita mau masuk ke dalam sana? Ya iyalah. Masa kita membiarkan Yuta Mio terjebak di dalam sana? Tahu? Gimana sih? Aduh. Ayo Tega, kita susul ke sana. Ayo kepala sekolah. Buruan. Ayo, buruan. Kepala sekolah, lu gandengin gua kalau lu kecapean. Ah, kau, enak saja japra. Emang kau pikir aku anak kecil gandengin sama kau? Ayo, udah jangan berantem. Udah, serem juga. Ih, serem ya. Jadi ampun, kok bisa kayak gitu ya? Ih, sian orang mah. Tidak. Ayo kita ke dalam sana. Ayo kita pulang. Siapa? Kamu duluan. Lah, lu aja sana. Bisa tau gua takut bener. Ngapain lu duluan? Lu yang berani. Lu kan gak dengan sama si Rina. Ah, kita jalan aja rame-rame yuk. Yaudah, ayo. Aduh. Serem juga. Pelan-pelan. Aduh. Tega, hati-hati. Masih ada banyak bintang buas kagak nih. Tuh, juriknya banyak bener dah. Bunyi aukau-aukauan. Serem, gua mah. Kalau sekolah, gandengan sini sama cat puller. Ah, kau jatuh, males. Hey, Yuta Mio. Kakak, takut kakak. Yuta Mio, kalian baik-baik saja. Lain kali kalian tidak usah main jauh-jauh kesini. Iya kak, kami habis kejar layangan. Nyasar kesini, iya kak. Ayo, cepat, kita bergegas pergi dari sini. Ini gua hantu. Masih banyak binatang liar yang puas serta hantu. Ayo cepetan. Ayo kembali sekolah. Tega, tunggulah dulu. Aku sudah tua. Aku ngapa-ngapa diajak lari sama kau. Lah, kepala sekolah. Belajar ngapa lu lari lagi? Biar cepat muda lagi, biar awet muda. Ah, sembarang japra. Ini gua hantu, tau gak? Harus lari cepat-cepat. Udah, ayo jangan pada berantem. Iya, ayo buruan nih. Ayo cepetan. Tega, tidak kita membawa mobil. Alhamdulillah, kita sudah sampai di sini. Iya, alhamdulillah kita udah sampai. Iya kakak, kita udah sampai. Yuta Mio, lain kali kalian tidak boleh jalan-jalan ke dalam gua hantu ini lagi ya. Iya kak, maaf kak, maafin aku kak. Ya udah, ayo kalian ikut kami pulang, oke? Iya kak, kakak, ayo kak. Tega, kita tidak naik mobil. Gak ada, mobilnya hilang, rusak, mogok. Iya, mobilnya rusak, mogok. Ah tuh, masa aku jalan lagi, tadi lari bersama kau, aku capek sekali Tega. Udahlah kepala sekolah, sabar. Nanti kalau ada mobil lewat kita cegat, kita numpang. Lah kepala sekolah gitu aja capek. Ah Japra, kau enak gandengan sama Mimin.
berduaan pacaran. Kepala sekolah, belajar dong, jalan. Ah, Kitbuler, sudahlah. Ayo, cepat, jangan pada berisik, kita pulang. Ini udah malam. Iya, yuk. Aku capek sekali.